Ayam kecap. Nggak ada tulangan mas ya? Ada. Ada ya. Oke guys, sekarang ini gue jalan Danau Sunter Utara cuy ya. Gue mau satu bakmi gerobakan yang paling rame sepanjang jalan ini cuy. Ya. Katanya kalau dari sana itu Sunter Mall, 1 kilo Sunter Mall ya. Terus ada rumah sakit Royal Progress 300 meter dah ke sini. Ya, ada di sini. Tempatnya persis di depan Bank BNI cuy ya. Nah, ini dia nih. Nah, mie ayam Rohit. Penuh cuy. Tempat makannya tuh sebaris doang tuh tempat makannya. Penuh. Halo Mas. Halo. Halo, ini Mas Rohit ya? Iya. Waduh. Mas Rohit ya. Udah buka berapa lama di sini? Dari tahun berapa? 2003. Udah lama ya. Mau 20 tahun ya. Di sini terus ya? Jam buka jam berapa? Jam 6.30. Setengah 7 sampai habis. Habisnya jam berapa? Gak tentu. Kadang maghrib. Oh. Minyak satu macam. Kalau minyak doang berapa pak? 13. Kalau pakai pangsit? Kalau pakai pangsit 17. 17. Kalau pangsit doang berapa tuh? 13. 13 juga pangsit doang. Isi berapa? 10 ya? Isi 8. 8? Oh. Nah ini guys, pesanan gua mie ayam Rohit ya di Sunter. Ini pakai pangsit goreng 2 cuy. Ini mie ayam kecap seperti biasa ya, wonogirian. Banyak cuy. Nah, daun bawang nih. Telat ya. Ya. Terus ini mie-nya cuma satu macam di sini. Ya. Mie kecil gitu. Mantap. Nah ini seharga 13.000. Gue tambah pangsit rebus ya, jadi 17.000 totalnya ya. Dapat 3 cuy. Oke guys, kita icip. Nah guys, pesanan gue Mayam Rohit. Ini gue direkomendasikan sama Wilson Bison cuy. Kata dia bakmi di sini enak. Penasaran gue ya. Nah ini dapat pangsit rebus cuy, 2 gede-gede. Icip. Tolong cobain ayam kecapnya, gede-gede, banyak isinya. Enak, asin gurih manis. Nah ini mie-nya, mie-nya udah gue kasihin saus sambal ya, jadi udah gue campur ya. Icip. Gurih cuy, minyak bawangnya enak, minyak sayur. Mantap. Ini sih recommended. Oke. Rame cu. Ya tadi itu meja cuma sebaris gitu, panjang penuh terus. Gokil. Pantesan penuh, enak sih. Lihat nih mie-nya nih, ya. Tuh, cakep loh. Enak nih gitu. Gue bingung. Sebanyak ini cuma 13.000 cuy. Aduh. Nah, gue pesen pangsit rebusnya juga. Jadi, pangsit rebusnya dapat 3 ya, 17.000 sama bakmi. Jadi, bakmi 13.000, ini berarti 4.000-an. Ya. Aduh. Nah, pangsit rebusnya gede-gede sih. Ya, icip. Sosok lah ya, kulitnya ketebelan sama dagingnya walaupun banyak gede, tapi kulit tebel jadi kurang enak digigitnya. Nah yang mantep, kuahnya pakai kuah ayam ya, terus ada dapat ayamnya, dapat sawinya. Mantep ini. Seruput. Kan kuahnya enak.
Oke, okay. Mie ayam Rohit ini buat gue overall enak sih dan recommended buat gue, ya. Yeah. Lu mesti coba, ya. Yeah. Rame, nggak pernah sepi. Oke, okay, gitu aja ya, gue mau kelana, ciao. Bye.